Jesco Guardiol beberkan fakta Lionel Messi susah dihentikan di Argentina dibandingkan di PSG. Guardiol menjelaskan mengapa menghadapi Messi lebih sulit ketika bermain untuk Argentina. Jesco Guardiol menyebut Lionel Messi bermain lebih baik bersama Argentina saat mengalahkan Kroasia untuk mencapai final Piala Dunia 2022 dan sang bek merasa permainan ex-Barcelona tersebut berbeda dibandingkan saat memperkuat PSG. Seperti dilansir dari Bild, Guardiol mengungkapkan, lebih sulit untuk bertahan melawan Messi daripada saat kami melawan PSG. Ini sangat berbeda, dia memiliki profil yang sangat berbeda di klub daripada di tim nasional. Mengapa? Saya pikir dia sangat termotivasi. Itu adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan sesuatu. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik yang harus saya lawan sejauh ini. Dia bertubuh kecil dan yang bisa Anda lakukan hanyalah melanggar atau menjegalnya. Bek RB Leipzig itu tampil mengesankan di Qatar sehingga Guardiol dikaitkan dengan Real Madrid dan Chelsea. Sementara Messi melakukan yang terbaik di semifinal. Pemain berusia 20 tahun tersebut memiliki masa depan yang besar dalam permainan dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum bergabung dengan salah satu klub elit Eropa. RB Leipzig kembali beraksi di Bundesliga pada 20 Januari ketika menjamu Bayern Munich. Sementara itu Messi telah balik ke PSG dan juara Liga 1 tersebut akan menghadapi Angers pada 11 Januari. Pelatih PSG Galtier melancarkan tekanan ke Mbappe dan Neymar di Piala Champions melawan Bayern Munich. Final ke-32 Coupe de France tidak mudah bagi PSG. Menantang Châteauroux pada Jumat ini, klub ibu kota menderita tanpa bintangnya. Mbappe, Neymar, dan Lionel Messi karena alasan berbeda absen, namun seperti yang diumumkan oleh Christophe Galtier, ia berharap untuk memulihkan para pimpinannya dalam beberapa hari mendatang untuk benar-benar memulai tahun 2023 ini. PSG ketakutan menantang Châteauroux di final ke-32 Coupe de France. Klub Paris itu menderita sebelum membuat perbedaan di penghujung pertandingan kemenangan 3-1. Kylian Mbappe sedang menikmati beberapa hari libur, begitu pula dengan Neymar yang sedang merawat cedera pergelangan kakinya. Adapun Lionel Messi, dia baru saja kembali dari Argentina dan masih terlalu adil. Hadir dalam jumpa pers, Christophe Galtier menyayangkan absennya bintang-bintangnya. Saya mengharapkan situasi yang cukup kompleks dengan keadaan satu sama lain, dengan absennya banyak pemain dalam grup selama 6 atau 7 minggu. Beberapa telah kembali pada waktu-waktu tertentu, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk pulih setiap hari di klub, ungkap pelatih PSG tersebut. Semua orang harus segera memfokuskan kembali. Sang teknisi berharap untuk memulihkan Mbappe, Neymar, dan Messi pada hari Rabu dan pertandingan liga berikutnya melawan Angers. Kami memiliki banyak pemain yang absen malam ini, kami akan melihat siapa yang dapat kami pulihkan untuk pertandingan hari Rabu melawan Angers. Kami melihat bahwa tim yang memiliki banyak pemain di Piala Dunia sedang berjuang untuk memulai kembali. Setiap orang harus fokus kembali dengan cepat, fokus kembali pada permainan, pada tim, dan tujuan yang telah kami tetapkan, kata Galtier. Kita harus segera menemukan grup yang sejalan dengan PSG. Galtier sendiri ingin menemukan seluruh grupnya sebelum membahas tenggat waktu berikutnya seperti babak sistem gugur Liga Champions melawan Bayern Munich pada 14 Februari mendatang. Lionel Messi terima penghargaan sebagai playmaker terbaik tahun 2022. Lionel Messi harus mulai memikirkan di mana dia harus menyimpan trofi yang diperolehnya sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola dunia. Pemain Argentina itu dinobatkan sebagai playmaker terbaik 2022 oleh IFFHS atau International Federation of Football History and Statistics. Posisinya sebagai nomor 10 di Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan di Paris Saint-Germain telah membuatnya menerima penghargaan individu lainnya untuk menambah daftar penghargaan yang sangat panjang. Bintang Argentina itu telah mencetak 170 poin di peringkat tersebut. Musim ini ia telah memberikan 30 assist dan 102 umpan kunci. Pemain urutan kedua adalah Luka Modric.
Pemain Kroasia itu telah mencetak 115 poin untuk menempati posisi kedua untuk trofi yang belum pernah dia menangkan. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, dan Antoine Griezmann berada di 6 besar, tetapi jauh dari dua teratas Messi dan Modric. Xavi satu-satunya yang mendekati Messi. Pelatih Barcelona saat ini adalah satu-satunya yang mendekati jumlah penghargaan Messi. Xavi telah 4 kali memenangkan playmaker terbaik, satu lebih sedikit dari pemain Argentina itu. Di belakang mereka hanya ada dua orang, yakni Andreas Iniesta dan De Bruyne. Pembalap Spanyol telah memenangkan penghargaan tersebut 2 kali, sedangkan pemain Belgia telah memenangkan penghargaan tersebut 2 kali di bawah Pep Guardiola. Semua pemenang penghargaan ini telah melewati tangan pelatih Catalan. Messi mungkin dimaafkan karena tidak terlalu tertarik dengan penghargaan individu karena pikirannya kemungkinan masih didominasi oleh fakta bahwa dia akhirnya memenangkan Piala Dunia FIFA bersama Argentina tahun 2022. PSG akan gunakan cara dapatkan Neymar dan Messi untuk membajak Rashford dari Manchester United. Paris Saint-Germain diatur untuk mengikuti strategi yang sama yang mereka gunakan untuk merekrut Lionel Messi dan Neymar untuk memboyong pemain sayap Manchester United Marcus Rashford. Seperti dilansir El Nacional, PSG ingin menawarkan pemain Inggris itu gaji besar dan juga jaminan trofi saat mereka ingin meningkatkan serangan mereka. Presiden klub nasional Helaifi diatur untuk melakukan kontak dengan orang Inggris itu menjelang kepindahan musim panas mendatang. Kontrak Rashford di Manchester United sendiri berakhir pada musim panas 2024 dan PSG mengincar transfer gratis yang sensasional untuk mendaratkan pemain internasional Inggris itu. Kontraknya awalnya akan berakhir pada musim panas ini, tetapi Setan Merah memicu perpanjangan 1 tahun bulan lalu. Rashford sendiri tampil fenomenal untuk Manchester United musim ini, menikmati kebangkitan performa menyusul kedatangan manajer baru Erik ten Hag. Penyerang serbaguna mengalami musim yang buruk terakhir kali, tetapi telah mencetak 13 gol dan memberikan 6 assist dalam 24 pertandingan di semua kompetisi musim ini. PSG diyakini sebagai pengagum berat penyerang Manchester United ini karena keserbagunaannya. Pemain berusia 25 tahun itu mampu bermain di sayap atau sebagai nomor 9. Dia sangat berpengalaman untuk usianya dengan 327 penampilan untuk Setan Merah dan 51 penampilan untuk Inggris. Parisian sudah memiliki banyak daya tembak di depan dengan trio Messi, Neymar, dan Mbappe yang sedang on fire musim ini. Namun kontrak Messi akan berakhir pada musim panas ini, meskipun perpanjangan telah dilaporkan, dia mungkin akan keluar pada musim panas mendatang ketika dia berusia 37 tahun. Neymar sementara itu berusia 30-an yang hanya menyisakan Mbappe sebagai opsi jangka panjang di Parc des Princes. Membawa Rashford dengan status bebas transfer pada tahun 2024 akan menjadi kesepakatan yang luar biasa dari sudut pandang PSG.